Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, biasanya kalau siang Bunda Sofi masakin Abi ya. Cuman hari ini tidak boleh sama saya. Jangan terlalu capek. Tapi ada aja yang mau dikerjakan ya. Habis ini katanya mau nyetrika apalah ya. Saya lihat-lihat rumah, keadaannya udah alhamdulillah rapi semua, bersih ya. Yang di atas, di bawah ya, semuanya bersih ya. Alhamdulillah. Dan saya sekarang mau aktivitas lagi ke sawah ya. Ini udah sekitar jam 2 lah ya. Jadi sekarang bagi tugas ya. Karena saya sukanya tani ya Bun. Jadi saya senang bertani. Dan Bunda Sofi ya di rumah ya. Tidak boleh. Sekarang saya masih tidak boleh ke sawah, tidak boleh ngirim ya. Saya aja sama ibu kadang-kadang yang nganterin ke sawah ya. Takutnya sakit gitu ya. Kayak kemarin kita udah kaget ya, kalau dia sakit saya kaget juga ya. Kok tak ada kenapa-kenapa, ternyata alhamdulillah kita bahagia ya. Bang luar semuanya rapi, cuman ini ada musiknya Dek Rodi, karena Dek Rodi sekarang ke Jogja, jadi tidak musikan ya Bun. Mungkin sekitar 10 hari apa berapa dia ke Jogja, karena dia kursus pijet. Dan mudah-mudahan tidak lama di sana, mudah-mudahan cepat berhasil ya. Dan semuanya ruangannya tertata rapi ya. Semuanya ini kemarin tidak dikasih alas, sekarang udah dikasih alas juga udah rapi ya. Semuanya bersih, kinclong. Di papa lagi di bawah semuanya ya. Ruang tengah, nah, saya lihat dulu ya. Biasanya kadang-kadang saya tidak boleh Bun, jangan terlalu capek gitu ya. Nih, semuanya tertata rapi ya. Cuman ini ada kopi ya ini. Ya biasa ada fala Bun ya kalau lagi ini. Wah ini Bun, kinclong ya. Semuanya tertata rapi ya. Semuanya alhamdulillah ya. Saya sangat bersyukur sekali ya sekarang. Alhamdulillah ada yang ngurusin rumah semuanya. Ini rapi, cuman ini yang coplak-coplak ini. Nah, enggak. Yang di dapur yang lebih parah itunya pegangannya semuanya rontok ya. Dapur tertata rapi ya, Bun. Semuanya bersih. Biasanya ini kalau ada gelas satu ini, biasanya langsung di ini. Tapi saya enggak boleh, jangan terlalu capek ya. Saya takut sakit gitu ya. Semuanya pokoknya kinclong lah ya. Merapi semua. Dan sekarang saya mau ke atas. Lagi ngapain di atas dia? Halo Bunda. Lagi senyum, lagi nyetrika dia Bun. Iya, ada waktu luang ya Bun. Jadi hari ini saya tidak memasak makan siang. Hanya bikin kue saja. Jadi saya mandi cepat-cepat ya sore dan sholat asar juga. Terus sekarang saya, ibu lagi nggak ada ya, ke mana Bi? Ke saudaranya ya, yang habis mau 7 harinya. Jadi Dafa juga baru pulang haji main. Abi juga mau ke sawah ya Bun, mau lihat tanaman sore-sore gini. Saya daripada bengong sendirian, lebih baik saya setrika baju punya Abi ya, karena Abi tuh kalau habis maghrib itu kebanyakan pengajian atau di masjid jadi ya. Jadi nggak enak saya kalau bajunya kurang rapi ya. Jadi saya terlebih dahulu menyetrika baju-bajunya Abi dan Dafa untuk keluar. Kalau saya kan memang jarang keluar ya, jadi di rumah saja. Jadi kalau baju Abi itu memang sangat penting karena Abi banyak apa pergi ngaji ya Bi ya. Ya alhamdulillah. Tahlilan, ngaji gitu di masjid itu kan nggak enak juga kalau bajunya kusut atau mau pakai baju atau harus dicari. Jadi terlebih dahulu saya menyiapkan baju suami saya ya Bun. Kamu nggak capek apa kerja terus? Ya daripada jenuh, daripada bengong. Ya ini kan juga apa ya,
Kalau dibiarkan pekerjaan saya juga ya, Bun. Dan saya itu orangnya nggak betah kalau numpuk-numpuk kerjaan, nanti malah sekali capek gitu ya. Jadi saya walaupun sedikit-sedikit apa dikerjain ya, walaupun nggak semuanya saya kerjain. Yang penting apa yang dibutuhkan suami saya ada. Coba ada istirahat gitulah. Kan sudah tadi istirahat kan saya dari jam 11 tadi. Setelah masak pagi, saya masak pagi lalu makan, lalu mandi, terus istirahat. Kita semuanya istirahat ya, Bun, kalau udah makan pagi itu. Abi juga udah pulang dari sawah. Terus sampai dapat pulang sekolah. Nah, 12 ya, Bi ya. Tapi kan bukan istirahat itu namanya. Saya kamu sholat, sholat duhur, terus saya lanjut bikin kue tadi. Kalau mau tahu resep-resep saya ya, Bun, di channel Dapa 2BHD ya. Jadi saya memasak, membuat roti atau makanan-makanan yang di open. Sekalian kita juga bisa dimakan untuk keluarga. Kalau masak, kalau bikin itu ya. Jadi kalau mau tahu resep-resep sederhana saya, kalau tanya channelnya saya, memang saya tidak punya channel ya. Jadi saya channelnya di mana, Bi? Dapa2BHD. Dapa2BHD, 2BHD ya. Jadi kalau saya sendiri memang tidak punya channel, Bun. Karena ini mendukung saja apa kegiatan suami. Kan kasihan juga kalau Abi nggak dibantu juga kan. Kasihan gitu. Dan saya juga kebetulan tidak punya pekerjaan yang di luar ya, maksudnya cuma ibu rumah tangga biasa. Tidak ada salahnya dong kalau kita saling mendukung apapun yang harus kita kerjakan, ya kita kerjakan bersama ya, Bi ya. Betul. Kalau yang di dalam rumah ya, kecuali kalau di sawah saya belum bisa ya, belum bisa ngirim juga karena tempatnya agak jauh juga. Kalau ada ibu tuh ibu paling sama adiknya. Kita di rumah aktif, di sawah juga aktif, Bun. Karena ya namanya manusia ya, kadangkala ada di atas, kadangkala ada di bawah. Di saat kita di atas, jangan merasa apa, Bi? Angkuh dan sombong ya, Bi. Di saat kita di bawah, kita jangan jangan merasa kita juga gimana, harus selalu bersyukur apa yang kita miliki dan apa yang kita rasakan di waktu sekarang ini ya. Jadi apapun keadaannya, walaupun Abi mengeluh tentang apapun, saya tetap semangat ya, Bun, karena insya Allah kalau kita punya pasangan itu ada yang mengingatkan, ada yang menyemangati, beda ya, Bun, sama hidup sendiri. Kalau hidup sendiri, misalkan kita nggak semangat, ya nggak ada yang nyemangatin. Tapi kalau udah rumah tangga ya, Bunda, pasti kalau kita nggak semangat, disemangatin. Insya Allah, semangat itu menjadi apa ya, Bi? Menjadi lebih berharga dari apapun, kalau bagi saya. Ya udah, kamu nggak usah lama-lamanya terika ya, istirahat ya. Ya, ini cuma sedikit kok setrikaannya. Ini nggak semuanya disetrika. Tuh banyak banget tuh, sampai dua itu loh. Nggak semua, itu tuh spray-spray nggak saya setrika. Yang penting bajunya kemeja kan kalau nggak disetrika kusut. Ngelihatnya nggak enak, nggak rapi. Ya udah ya, saya mau berangkat ke sawah ya. Iya, hati-hati ya, jangan malam-malam pulang. Ya udah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.